Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai lagu baru Giring Ganesha, di mana dalam liriknya itu dia katakan bahwa jangan kau dengarkan suara sumbang. Nah, kalimat sumbang ini sebenarnya kalau kita lihat awalnya ketika Pak Anies Baswedan menghadirkan Niji, grup band Niji ke Jakarta International Stadium. Di sana grup Niji ini tanpa giring teman-teman, ini mencoba cek sound suara yang ada di jazz itu. Ternyata menurut Pak Anies suaranya menggelegar, suaranya merdu dan tidak ada sumbang-sumbangnya. Nah, kalimat sumbang ini sebenarnya berasal dari Pak Anies Baswedan ketika mendengarkan lagu atau suara yang dibawakan oleh grup Beniji di Jakarta International Stadium. Jadi awalnya dari Pak Anies Baswedan. Nah, kemudian teman-teman, Giring Ganesha membuat sebuah lirik lagu yang di sana ada kalimat sumbangnya. Berarti ini kalau saya melihat Giring Ganesha, kalau ini benar teman-teman, Giring Ganesha mengkritik Pak Anies, sebenarnya dia memakai bahasa Pak Anies yang digunakan pada waktu mendengarkan cek sound di Jakarta International Stadium. Nah teman-teman, kalau kita melihat lagi ada pernyataan yang disampaikan oleh Giring Ganesha, kalimat tumbang. Jadi di Oktober nanti ada yang tumbang. Apakah ini ditujukan kepada Pak Anies? Memang tidak jelas, tetapi kalau dihubungkan dengan Pak Anies Baswedan, kalimat tumbang seperti itu saya pikir tidak tepat. Kenapa? Masa jabatan Pak Anies memang berakhir di Oktober 2022 ini. Nah, setiap gubernur, setiap jabatan presiden, ini ada batas waktunya. Nah, ketika sudah menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur, sebagai presiden, apakah itu bisa disebut dengan tumbang? Nah, kalau itu bisa, maka seluruh gubernur, bupati, presiden, ketika berakhir masa jabatannya, ini disebut tumbang. Berarti kalimat yang digunakan oleh Giring Ganesha sangat tidak tepat. Sekali lagi teman-teman, kalau lagu baru itu ditujukan kepada Pak Anies Baswedan, karena hubungannya tentu akan banyak. Semua gubernur, semua bupati, semua presiden, ini bisa dikatakan tumbang dong. Kalau logika yang dipakai Giring Ganesha itu logika tumbang ketika sudah menyelesaikan masa jabatannya. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya mengenai anggota DPRD DKI Jakarta yang juga mengkritik balik kepada Giring Ganesha supaya Giring Ganesha ini memperbanyak tadarus daripada mengkritik sana sini yang tidak jelas. Perbanyak tadarus Haji Giring Ganesha. Kita baca beritanya teman-teman dari Detik News. Giring cuit Oktober ada yang tumbang, Gerindra sarankan perbanyak tadarus. Benar teman-teman, lebih baik perbanyak tadarus. Ketua Umum PSI Giring Ganesha mengunggah lagu yang dinyanyikan dengan lirik jangan kau dengarkan suara sumbang. Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani meminta agar Giring tak baperan. Semua pasti sama berpikirnya, siapa yang baper, siapa yang santai, apalagi yang sadar kalau salah. Jadi berasa apa-apa seakan ditujukan beliau Giring, padahal kan bisa buat siapa saja, kata Rani saat dihubungi Selasa 18 Januari 2022. Dalam cuitannya di Twitter itu, Giring juga menyoroti ada yang tumbang di bulan Oktober mendatang. Rani balik bertanya kepada Giring, apakah kalimat tumbang pada Oktober diperuntukkan untuk Gubernur Anies Baswedan. Tumbang bulan Oktober, memangnya pohon kena hujan. Lawong memang sesuai masa jabatannya selesai, ujarnya. Terakhir, Rani meminta supaya Giring tak bereaksi berlebihan. Dia lantas menyarankan supaya ex-vokalis Niji itu memperbanyak tadarus agar tidak bereaksi berlebihan. Pada emang harus, tapi kalau berlebihan juga enggak bagus. Kalau lelah sebaiknya banyak minum air putih biar enggak haus, dan perbanyak tadarus biar selalu mengalir sesuai arus, tambahnya. Wow, ini pantun dari ketua
fraksi Partai Gerindra, teman-teman, di DPRD DKI Jakarta. Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PSI Giring Ganesha mengunggah lagu yang dinyanyikan dengan lirik "Jangan Kau Dengarkan Suara Sumbang". Tak hanya itu, Giring juga berbicara soal akan adanya yang tumbang pada Oktober mendatang. "Jangan kau dengarkan suara sumbang, Oktober bakal ada yang tumbang. Cepat-cepatlah kita tutup gerbang," tulis Giring di akun Twitternya Senin 17 Januari 2022. Giring Ganesha memang ahli dalam membuat lagu, teman-teman, karena dia vokalis band Niji dulunya. Tapi sekarang sudah tidak menjadi vokalis grup band Niji. Sudah keluar dari grup band Niji dan berkarir di politik, yaitu di Partai Solidaritas Indonesia PSI. Yang dulu pada waktu pemilihan gubernur DKI Jakarta, PSI mendukung Ahok untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta, tetapi kalah melawan Pak Anies Baswedan. Giring tidak menjelaskan apa maksud dan untuk siapa cuitannya tersebut. Namun, sebagai informasi, Oktober mendatang merupakan bulan berakhirnya masa jabatan Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta. Giring juga turut menyinggung soal 2024. Namun, sekali lagi Giring tak menjelaskan makna cuitan tahun 2024 tersebut. 2024, insya Allah Indonesia tidak akan masuk jurang, imbuhnya. Giring tak menyinggung nama siapapun dalam cuitan yang juga berisi unggahan lagu itu. Namun, seperti yang diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja memuji Niji yang tampil di JIS dengan berkata, "Tidak ada suara sumbang." Jadi kalau saya melihat, teman-teman, kosakata sumbang berawal dari Pak Anies Baswedan ketika Pak Anies mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh grup band Niji. Suaranya bagus, suaranya menggelegar, dan tidak ada sumbang-sumbangnya. Nah, teman-teman, kalimat sumbang ini dipakai lagunya Giring Ganesha sekarang. Berarti secara tidak langsung Giring Ganesha mengambil kosakata yang dipakai Pak Anies Baswedan ketika berada di Jakarta International Stadium yang memuji kualitas check sound dari grup band Niji. Nah, teman-teman, terkait Giring Ganesha, saya melihatnya memang selama ini Giring ini banyak mengkritik Pak Anies Baswedan. Mulai dari sumur resapan ini dari PSI, teman-teman, karena Ida Bagus Oka kemarin mobilnya kejeblos dalam sumur resapan dan PSI mengajukan usul untuk membentuk pansus sumur resapan. Tapi ini tidak perlu, kata Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga dari kader PDIP. Tidak perlu. Kenapa? 2022 tidak ada program anggaran sumur resapan. Kemudian lagi kemarin Giring Ganesha ini meninjau terkait sirkuit yang akan dilaksanakan di Ancol, balap mobil listrik Formula E yang rencananya digelar di Ancol. Ini dikritik oleh Giring Ganesha, sampai-sampai kaki Giring Ganesha kejeblos di lumpur Ancol tersebut. Dan masih banyak lagi kritik-kritik yang disampaikan Giring Ganesha untuk Pak Anies Baswedan. Pertanyaan kita, teman-teman, kenapa yang dikritik kok hanya Pak Anies Baswedan? Kenapa kok tidak mengkritik gubernur yang lain? Atau mengkritik Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi? Itu, teman-teman, yang bisa kita bahas kali ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.